maaf kamu. Pulang lapangan saya tidak mau. Susah sekali. Anggota TNI usir puluhan ASN karena takut becek dan kotor saat upacara 17 Agustus. Viral di media sosial video seorang anggota TNI yang tampak marah dan geram karena para peserta upacara menolak membuat barisan di lapangan hanya karena lokasi tersebut becek. Kejadian ini terjadi pada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Kamis 17 Agustus 2023. Dalam video yang diunggah akun Instagram Info TNI AD, diketahui peserta upacara merupakan ASN Dinas Kesehatan. Mereka menolak masuk ke lapangan karena takut kotor akibat lapangan yang becek. Kelakuan ASN ini membuat geram anggota TNI yang merupakan petugas upacara. Dengan marah, anggota TNI itu meminta para ASN untuk pergi meninggalkan lokasi upacara jika tidak mau turun ke lapangan yang becek. Namun peringatan itu agak tidak diindahkan oleh peserta upacara. Mereka tetap tidak mau maju ke area lapangan yang memang sedang becek itu. Entah geram atau bagaimana, anggota TNI itu kemudian mengulang lagi perintahnya dengan nada meninggi hingga harus ditenangkan oleh seseorang dari belakang kamera. "Bu, silakan keluar. Bu, silakan pulang," ujar anggota TNI tersebut. Tak lama setelah itu, sekelompok ASN itu bubar barisan. Parahnya lagi bukannya malu, para ASN yang mengenakan baju putih-putih itu pun langsung angkat kaki dari lokasi. Mereka beramai-ramai belakangkan kaki menuju pintu keluar. Bukannya tertib, para ASN itu terlihat saling mendorong sembari berteriak riuh. Para pejabat yang berada di lokasi terlihat hanya bisa pasrah meratapi kelakuan para ASN yang memilih pergi daripada mengikuti kegiatan upacara ulang tahun kemerdekaan.